do the show. Selamat datang kembali. Ini adalah challenge. Challenge dari salah satu kalian yang komen di video saya yang menantang saya. Gimana bang bisa main darbuka yang jelek nggak? Darbuka Marawisan. Nah, gue sebenarnya dari kemarin-kemarin belum nyari darbuka yang jelek, nggak ada. Gue dulu sempet punya, cuman pokoknya yang paling jelek yang gue pernah dulu punya nggak tahu hilang kemana. Yang gue ada sekarang adalah yang ini. Ini adalah darbuka murah, aluminium, dan suaranya juga suaranya kayak suara murah, kaleng gitu suaranya. Tapi walaupun suaranya kayak gini, saya masih bisa bikin suaranya bagus suaranya. Coba kalian lihat contohnya. What? Apa lagi? What the? Apa ini? Ini alat gue yang pertama banget gue sempat kasih adik gue barusan. Ini udah berapa tahun gak lihat ini? Ini benar-benar challenge sekarang. Ini benar-benar challenge. Kita lihat gimana caranya. So guys, bener-bener buat kali ini gue ketemu adek gue sempet ngasih adek gue alat ini dan dia barusan ketemu gue dari tadi cari-cari nggak ada. Ini darbuka yang pertama kali gue punya. Mikanya aja Subaru, saya nggak tahu kalau ada mika yang namanya Subaru. Ini udah karatan, udah, waduh, udah kasian banget nih, veteran digini-giniin. Pokoknya sekarang gue mau coba, ini darbuka yang bener-bener udah lama gue nggak pernah lihat dan sebenarnya darbuka pertama gue punya cuman gue udah kasih ke adek gue yang tadi. Dan gue gak pernah lihat ini udah berapa tahun. Pokoknya baru ketemu nih sama dia. Tadi gue suruh dia cari. Dan ternyata ketemu. So, ini sebenarnya hilang baut. Satu. Jadi gue cari-cari di rumah. Ini sebenarnya bukan baut darbuka. Gue cuma cari-cari apa aja. Gimana caranya gue bisa renovasi darbuka ini. Kita coba gimana caranya. Bzzz. Cari dari tadi. Ini sebenarnya aku ambil dari sini. Nah ini udah dol. Ada dua yang dol berarti. Ini kasih nggak apa-apa semuanya. Tapi yang ini udah dol. Makanya aku cari dari tadi. Udah 1 jam lebih. 3 kali, 4 kali cari di satu wadah yang ada baut-baut sama paku di rumah. Akhirnya ketemu. Walaupun kecil, dia muat. Sekarang kita bisa nanti di sebelah sini. Kita lihat. Akhirnya alhamdulillah setelah sekian lama aku menunggu dapat juga. Sekian lama. Aku menunggu. Jadi penyanyi dangdut. Kunci L-nya di sini. Kita coba. Kita yang dulu. Ya Allah, my God. Ini gue tuning dulu. Kenapa suaranya kayak gini? Ada yang buang sampah di dalam. Tangan gue kegedean buat masuk sini. Aja bro. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Adik-adik gue. Wah, kotor ini dalamnya. Bersihin dulu dah. Wah, tangan gue kurang besar bro. Lu bisa gak bro? Beneran tipis kok. Terasa gak tuh? Coba lu lihat yang hitam-hitam itu. Lihat dulu. Tuh, lihat gak nempel ke mikanya. Nah, lepasin deh. Astagfirullahaladzim. Bekas apaan? Ini seharusnya dicuci. Coba lu pakai tangan lu. Tangan lu kan kecil. Terus. Nah. Wah, luar biasa memang kamera main saya. Mantap anda. Udah dicat segala.
Wah ini video. Wah kotor dulu ya tuh. Astagfirullahaladzim. Kita lihat. Sambil bersihin. Saya mau bilang sama kalian sampai bersihin ini. Pemain terbuka itu harus benar-benar mengenal alatnya. Gimana caranya benerin, gimana caranya bersihin. Jangan sampai alat nggak pernah dibersihin, nggak pernah dirawat. Orang punya motor aja sering dicuciin setiap hari. Masa alat terbuka kita nggak pernah dicuci? Ini aja kasihan karena gue kasih adek gue. Kalau ini nggak gue kasih adek gue, pasti terawat. Karena gue kasih dia, ya gue lepas perawatan. Dia yang harus rawat. Cuman karena dia nggak ngerawat, sekarang gue mau ambil kembali. Oke, kita tes suara dulu. Ini sebenarnya bukan derbuka ya, ini dumbuk. Dumbuk itu bedanya ada baut di sini. Kalau derbuka bulat di sininya. Karena sebenarnya buat main split finger nggak bagus. Ini sangat sangat tidak bagus. Karena kan sakit jarinya kena di sini. Karena harus mantul kan dari sini. Jarinya harus mantul dari sini. Karena kalau nggak bulat, cedera sangat keras. Ini udah gue bersihin sebaik mungkin. Udah ada 4 bautnya, udah ada semua, walaupun suaranya nggak mungkin bisa rata, dan ininya pokoknya udah deh, hancur deh, ini masih hancur, tapi aku benerin sebaik mungkin. Suaranya udah lumayan, kita coba tes benar buka entem. Yuk. Susah banget mainnya karena ini enteng banget, jadi susah mainnya. Jadi dia setiap kali saya pukul ke belakang. Pokoknya udah deh, itu challenge-nya. Kalian, menurut kalian masih bisa nggak main derbuka walaupun derbukanya jelek? Masih bisa dong. Coba ente komen, kalian komen di bawah, menurut kalian permainan gue di derbuka yang jelek ini emang bentuknya juga jelek, suaranya juga jelek, kelihatannya juga jelek. Dan ini sebenarnya bukan darbuka, tapi semacam darbuka karena ada bautnya. Seperti saya bilang tadi, sebaiknya tidak ada baut. Karena kalau kita benar-benar main dengan teknik yang benar mantul, bautnya akan bikin sakit jarinya. Harusnya bulat seperti ini. So, coba kita mainin bareng. Wow, ini juga dua-duanya aluminium. Tapi kalian bisa lihat perbedaannya. Walaupun ini cuma sedikit lebih bagus. Karena bulat sampingnya lebih gampang quadruple atau triplet karena bulat, dan ini lebih berat sedikit. Tapi yang ini stop, nggak bisa. Dengan darbuka begini aja, saya sebenarnya awalnya alat ini alat pertama darbuka saya, alat yang saya mulai latihan. Jadi kalian jangan mengeluh tidak ada darbuka, tidak punya uang buat beli dohola atau darbuka yang bagus, jangan mengeluh. Pokoknya latihan aja dulu. Dengan latihannya itu akan datang kesempatan untuk dapat darbuka, dan pasti akan ada caranya kalau benar-benar kalian niat. Pokoknya walaupun punya darbuka seperti ini, single stroke masih bisa dilatih, doomnya masih bisa dilatih, slotnya masih bisa dilatih, split finger aja yang agak susah latihan di dumbuk yang ini. Intinya adalah kalian harus bisa latihan dengan alat apapun yang kamu punya, lebih baik daripada nggak latihan sama sekali. Itu adalah inti daripada video ini. Walaupun tidak punya dumbuk atau tidak punya darbuka, galon aqua aja bisa. Sebenarnya lebih bagus galon aqua. Kenapa? Galon aqua bulat sampingnya. Bener kan? Jadi nggak ada alasan. Jangan bikin alasan. Never give up. Kalau emang ini sesuatu yang kamu suka dan kamu passion, pasti ada cara untuk latihan. Bahasa Inggrisnya ada tulisan, where there's a will, there's a way. Jika ada keinginan atau niat, pasti ada cara. So, jangan lupa itu, dan kalian harus bisa latihan. Tidak ada alasan saya nggak bisa latihan karena ini, itu.
Gak ada. Pokoknya latihan terus, tonton video kalau buat udah ada knowledge, udah ada YouTube zaman sekarang, gak ada alasan gue gak ada yang ngajarin, gak ada. Saya udah ajarin kalian banyak materi untuk kalian latihan, dan akan terus mengeluarkan materi untuk kalian latihan. Pokoknya itu aja dari saya. Terima kasih kepada yang minta saya challenge Minder Buka yang jelek ini. Thank you so much for watching. Subscribe kalau belum. Komen cerita kamu pertama kali main Daruga seperti apa. Saya mau lihat di komen di bawah. Dan saya akan jawab komen-komen semua yang di bawah. Saya selalu jawab komen saya di YouTube. Thank you banget. And don't forget people, habits make all the difference. Peace, love. Kribo out.